kembali lagi bersama gue Muhammad Amsori. Nah, pada video kali ini gue akan bermain game Espoo Simulator 3. Nah, jadi di video kali ini gue banyak ya mengetahui info karena game Espoo Simulator 3 ini adalah saingannya game Bus ID ya guys. Nah, gue tahu dari anak-anak Bus ya, anak-anak Busit. Dan langsung aja guys, ini gue baru download ya. Dan seperti kalian lihat, mod lagi busnya ini masih yang pertama-pertama dan duit gua masih nol lah guys. Dan langsung saja kita review dari game yang satu ini ada apa aja ya guys. Dan sini ada 3 menu ya, ada main, opsi, dan keluar ya guys. Coba kita ke opsi dulu ya guys. Opsi ini ya guys ya. Ini ada bahasa, kualitas, pengendalian, bayangan, lalu lintas. Nah, di sini gua mau bahasa Indonesia ya, udah bahasa Indonesia. Hujannya tinggi ya, kita tinggi aja kali ya guys ya. So langsung aja kualitasnya rendah aja ya guys, karena HP gua HP kentang ya. Langsung aja pengendaliannya setir, karena gua biasa setir ya guys, setir. Ini udah tinggi. Oke, setelah itu bayangan sedang aja ya, sedang. Lalu lintas tinggi ya mungkin. Oke, langsung aja biar rame dikit ya kan. Oke, langsung aja kita kembali lagi ya kan. Oke, udah kembali ya. Dan setelah itu kita kemain. Oh, di sini ada bis ya guys, coba kita lihat dulu. Ini bis yang pertama yang menggunakan body apa nih? Gua geser-geser woi. Waduh, ini gesernya gimana woi? Guys, gimana nih gesernya? Ini guys, digeser guys ya. Oke, ini ada Jetbus 2 SHD ya kalau enggak salah. Nah, sini ada ini soalnya bisa digeser nih. Ini gimana nih enggak geser guys ya? Ada yang tahu silakan komen guys. Ini ada apa nih ya? Gua enggak tahu bis bentuk kayak gini bisa apa guys ya. Kalau ada yang tahu kok tulis di kolom komentar. Dan sini ada ada Jetbus 3 UHD ya guys. Ini punyanya Pandawa. Menggunakan sasis Mercy ya. Langsung aja kita kembali lagi. Sini ada double deckernya Harapan Jaya SR2. Sini kembali lagi ke sini ada apa? Habis. Oke, bisa cuma segitu doang ya guys. Langsung aja kita back lagi nih. Saya tuh kita kemain ke garasi dulu ya. Oh, kita bisa ganti-ganti guys ya. Ini bisa kita custom ya livery-nya guys ya. Dan sini kita cek dulu, di sini dari apa ini? Ini apa ya? Oh, kita nggak bisa ya guys, kita nggak bisa beli soalnya uang gua masih nol ya. Oke, sini sebenarnya bagus-bagus nih ya customnya. Kabin coba kabinnya. Ini apa ya? Oh, tidak cukup guys ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini ada gantungan ya, tapi nanti kapan-kapan coba kita akan beli ya. Langsung aja guys, kita ke main aja ya. Main, let's go. Ini mode bebas, hidupkan internet dan muat ulang untuk mode pariwisata. Mode bebas, coba ya. Kita di mana ya? Pati, Kudus, Semarang. Mapnya ada 3 doang ya? Oh iya, mapnya 3 doang. Coba kita di Pati, guys. Oke. Dan sudah gua klik, apakah yang terjadi? Oke, apa yang terjadi nih? Tiba-tiba saja loading map guys ya. Mantap sekali nih ya. Ini game yang katanya ini game yang satu ini saingannya Bus ID guys. Mantap sekali kalian lihat. Coba ya kita back dulu. Ini kamera penumpang ya. Oh iya, bisa jalan. Handbrake dulu. Ini kamera samping, depan, atas. Ini kamera ininya mana free-nya? Oh ini nih guys, kamera 380 derajat. Ininya kita taruh ke bawah aja guys ya. Nah, langsung aja ini kita review game yang satu ini. Di situ ada Agrapas ya. Ini ada Kalisari. Ini di mana nih? Garasi ya. Ini kayaknya di garasi guys. Dan langsung aja guys, kita review dulu ya ini. Ini apa nih ya? Oh ini coba kita rating. Oh ratingnya nyala guys ya. Ini sen. Ya sen. Ini apa ya? Oh pintu guys. Pintunya dibuka ya, belakang, depan juga. Tutup ini apa? Oh bagasinya dibuka, bisa dibuka ya, mantap. Oh ini kabin belakang ya guys ya, mantap. Oh ini suspensi, oke. Kita udah sedikit paham, ini kita tutup dulu dan kita langsung berangkat aja guys ya. Wipernya nyala nggak? Oh nyala, wipernya nyala lah, game bus harus nyala wipernya,
Mantap ya nih, kita ke lampu. Oh, lampu deket ya. Oh iya, lampunya cuma sekali doang guys ya. Terus kita ke ini guys, ini kita jangan bilangin lah. Oke, kita ke oke, kita jalan aja guys langsung ya. Ini keren kalau mau lihat interiornya seperti ini guys ya. Nah, seperti ini interiornya. Oke. Oke, klaksonnya seperti ini ya. Mantap. Dan suaranya enggak gedean enggak guys? Enggak lah ya. Soalnya suara gua fullin sih, enggak apa-apa lah. Terus kita jalan ya. Woi, suaranya kayak bus asli sumpah. Coba ini volumenya gede aja dah, enggak apa-apa. Ini interiornya seperti ini guys ya. Jamnya enggak nyala. Kita kamera luar aja. Sorry guys, tadi record apa rekam layar gua hilang sendiri ya. Sorry. Dan kali ini kita langsung aja lanjutin lagi guys ya. Ini kita belok sini ya. Wis. Bus baru nih, baru keluar ya. Dan ini ada apa dah? Oh, lampu merah. Terior aja dulu ya. Ini nge-lag game-nya. Oke, teman-teman. Settingannya mungkin gua akan atur. Ah, enggak bisa nih ya. Settingannya udah begini guys ya, otomatis ya. Oke, langsung aja kita lanjutin aja nih, enggak apa-apa begini ya. Eh, jalan deh. Oke. Kita kemana guys? Tuh, kita lurus ya. Ini bisa kenceng banget sumpah. Oke, ini guys ada alun-alun pati ya. Oh, kita ke Jakarta ya. Coba kita ke Jakarta guys. Jakarta. Woi, jalan woi. Kita ke Jakarta guys. Woi. Woi, hujan, cok. Dan nge-lag. Nge-lag. Bentar. Hujan. Wipernya nyalain dong. Nah, seperti ini udah nyala ya. Ini kita kemana? Sini ya. Sini. Aduh, ditutup dong jalannya. Oke. Mas. Baru permulaan ini ya gue ya. Baru main game yang satu ini. Ini kita ke Jakarta. Mana ada? Lihat mana guys. Bentar. Mana ini ya. Kamera aku ya. Kita ke Kudus coba ya. Nih guys, kita coba ke Kudus ya. Nih, rating ke sini lah. Nah, ya kita ke Kudus guys. Oke, kita ke Kudus ya. Soalnya aku belum agak paham gitu guys dengan game yang seperti ini ya. Kita masih belajar. Kalau dibusitkan gue udah agak lancar dikit gitu ya. Langsung aja guys, kita ke Kudus ya. Kita lurus guys. Oke, wah itu ada apa tuh, rumah sakit ya? Kayaknya rumah sakit sih. Oh, ada pom bensin, ada yang lagi ngepom. Dan oke, selamat jalan ya, tadi ada tulisannya. Dan kita menuju Kudus guys. Oke, kita interior aja. Woi, santai. Mana ini hanya woi, pelang itunya gua nggak kelihatan ini nanti. Oh, ada bang ya. Oke, kita langsung blong aja guys, dan blong lagi guys. Wih, oh, loading map. Oke guys, dan lagi-lagi perekam layar gua keluar lagi ya, jadi sorry banget. Dan mungkin gara-gara perekaman layar gua keluar itu gara-gara nge-lag ya kayaknya ya. Coba ini kita ke opsi dulu guys ya. Ini hujannya bisa kita matiin gak sih? Oke, kualitas rendah. Bayangan gak usah mungkin ya, kita matiin aja. Bayangan mati, lalu lintas rendah aja ya, coba ya. Oke, langsung aja guys, coba kita mulai lagi gamenya ya. Semoga aja nggak nge-lag lagi sih. Oke, langsung aja kita main, mode bebas dari Semarang ya, coba kita dari Semarang guys. Oke, tunggu sebentar. So ya guys, gue udah ada di gamenya lagi ya, jadi semoga nggak. Guys, lagi-lagi perekaman gua keluar lagi ya. Gua nggak tahu kenapa ini penyebabnya ya. Soalnya ini setiap gua main ya game ini kenapa keluar-keluaran terus ya perekamannya, guys. Aduh, gimana ya? Cobalah. Langsung aja guys, kita langsung buru-buru aja ya ini. Oke, kita keluar dari garasi. Garasi apa ini ya? Gua nggak tahu. Interior aja lah ya, guys. Langsung aja yuk kita ke boot. Ini kita di Semarang ya. Ngambil rutenya tadi gua. Oke, wes santuy. Kita ke sana ya guys. Kayaknya juga trafiknya ngebut ya di sini ya, mantap juga nih.
Oke guys, kita belok dulu ya ke sini. Ah, ditutup dong. Kok ada ditutup semua ya? Kenapa ini? Oke guys, kita lanjutin perjalanan kita, ya kan? Oh, apa itu ya, rumah sakit ya? Ah, penyimpanan penuh, my day, my friend. Oke, mungkin kita udahan di sini, guys. Woi, rem 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 rem. Oke guys, kita tumpah ini mobil kok maju terus. Ntar, ntar guys, kita ke ini ininya terlalu banyak guys ya kameranya ya. Oke guys, dan lagi-lagi perekaman layar gua keluar sendiri, gua greget banget sumpah. Mungkin nanti gua akan ganti perekaman layar gua ya guys. Dan ini tadi gua di pom bensin ya, langsung aja guys kita mundur dulu ini. Mundur mundur mundur. Kita berhenti di pom bensin aja guys ya. Aduh. Oke. Kita berhenti di sini aja nih, bareng bus lain nih. Ini bareng agama, di bareng bus siapa pula nih kan? Oke, nabrak sip. Oke. Santai, sabar. Parkirin bus itu nggak gampang guys, susah ya. Oke. Oh, udah nabrak kan? Sabar. Sebaiknya gue jadi parkir di sini ini. Kalau orang beli bensin, ngisi Pertamina gimana keluarnya nanti? Sabar, kita parkirin yang benar. Oke, mungkin di sini ya, guys. Nah, sini nih. Bareng Kalisari. Oke, sip. Aduh, nampak terus dah. Nggak pro gua kalau main bus di S bus ya. Dan mendung hujan pastinya ini ya. Aduh. So ya guys, mungkin sekian dulu video dari game S Bus Simulator Indonesia ya, yang ketiganya ya guys. Dan ya, walaupun banyak masalah ya, masalahnya kenapa perekam layar gua keluar-keluaran sendiri guys ya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa bikin video lagi guys. So ya, mungkin sekian dulu video dari game S Bus Simulator 3 ya. Jika kalian suka dengan video yang gua kasih kepada kalian, silakan di like dan komen, share juga kepada teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga, yang terpenting bagi gue itu adalah subscribe. Dukungan kalian ya guys, jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini sampai 1000 subscriber ya guys. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terupdate dari channel ini guys. Ingat, subscribe gratis ya guys. Dan ya, mungkin sekian dulu video dari game S Bus Simulator 3, dan kita akan berjumpa lagi next video. Dadah.